CNBC, gimana caranya melamar di CNBC secara online? Berikut ini adalah video tutorialnya. Guys, gimana cara melamar di CNBC secara online? Pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan browser yaitu Google Chrome. Kita klik Google Chrome. Setelah itu kita ketik klik di sini. Pada pencarian Google akan muncul klik di sini.id pada pencarian pertama Google. Kita ketik klik di sini pada pencarian Google, kita akan muncul klik di sini.id pada pencarian halaman pertama Google. Kita klik klik di sini.id. www.klikdisini.id. Setelah masuk ke situs klik di sini.id, kalian pilih menu di sini, kita pilih lowongan kerja. Setelah kita pilih lowongan kerja, kita akan masuk ke tempat lowongan kerja. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari CNBC. Nah, ini ada CNBC, guys. Kita klik, kita cari logonya CNBC. Terus setelah itu kita cari CNBC-nya. Di sini ada banyak sekali pilihan lowongan kerja yang bisa kalian lamar. Di sini ada Pertamina, Tokopedia, Shopee, PT Epson, Indomaret, PT KAI, Alfamart, OLX, JNE, Astra, KFC, Pizza Hut, Domino Pizza, Alfamidi. Terus di bawahnya ada MNC, terus ada Trust TV, Trust 7, ada CNBC. Kita klik CNBC. Nah, untuk CNBC, kalian bisa scroll ke bawah, seret, mana nih? Nah, sini ada beberapa lowongan kerja seperti senior editor, editor, foto editor, exclusive producer, producer, reporter, graphic designer, news crafting, aktor, dan hal lainnya. Nah, misal kita pilih editor di sini, guys. Di sini ada persyaratannya, ada kualifikasinya untuk melamar di email ini. Nah, untuk foto editor, nah di sini ada kualifikasinya, terus ada emailnya. Di sini bisa kalian kalian pilih PDF. Saran saya kalau PDF jangan sampai besar, terlalu besar ukurannya, dan penataannya rapi jadi nggak membuat bingung. Terus produser seperti ini, reporter, banyak sekali guys. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Nah, itulah guys gimana cara melamar di CNBC secara online. Suka dengan video ini, jangan like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.